Nuklir merupakan senjata yang diklaim menjadi akhir dari kehidupan dunia. Senjata ini digadang-gadang akan dikeluarkan pada saat tidak menemukan titik akhir dari invasi Ukraina. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Grushko angkat bicara terkait senjata nuklir yang menjadi ancaman negara Ukraina. Ia mengungkapkan keputusan tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir jelas diatur dalam doktrin militer Rusia. Kami memiliki doktrin militer, semuanya tertulis di sana, kata Grushko saat ditanya apakah Rusia akan mengesampingkan serangan nuklir taktis di Ukraina sebagaimana dikutip Reuters Selasa 10 Mei 2022. Prinsip-prinsip penyebaran militer Rusia mengatur tentang penggunaan senjata nuklir jika jenis senjata pemusnah massal lainnya digunakan untuk melawannya, atau jika negara Rusia menghadapi ancaman eksistensial dan senjata konvensional. Presiden Rusia Vladimir Putin pada 2 Juni 2020 menyatakan bahwa senjata nuklirnya digunakan sebagai alat pencegahan secara eksklusif. Ia juga berulang kali mengungkapkan kebenciannya terhadap Barat yang dianggap memperlakukan Rusia buruk, salah satunya mengancam negaranya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!